Penganggur tikam imam kerana tidur terganggu. Tiket pengangkutan awam untuk pulang berhari raya masih ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang imam yang sedang membaca Al-Quran ditikam oleh penganggur. Suspek berusia 23 tahun tidak puas hati kerana imam itu membaca Al-Quran menggunakan pembesar suara dan mengganggu tidurnya. Kejadian berlaku kira-kira jam 6.30 pagi tadi ketika mangsa sedang membaca Al-Quran di Masjid Kampung Apal dekat Besut, Terengganu. Suspek tiba-tiba datang dari arah belakang terus menikam bahagian dada mangsa dengan objek tajam dan melarikan diri. Mangsa cedera di dada kiri dan diberikan 7 jahitan apabila dirawat di Hospital Besut. Mangsa adalah imam di Surau Rantau Petronas Kerteh dan pulang ke Besut kerana menguruskan jenazah ayahnya yang meninggal dunia kemarin. Kejadian disahkan Ketua Polis Daerah Besut Muhammad Zamri Muhammad Rowi. Suspek yang telah ditangkap dan didapati positif metafetamin mengaku menikam mangsa dengan pisau. Seorang perunding acara ditemui mati dengan kesan tikaman pada bahagian dada dan perut di sebuah kondominium di UK Perdana Ampang, Selangor. Dalam satu kenyataan, Timbalan Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Superintenden Muhammad Zaid Hassan berkata, lelaki berusia 33 tahun itu ditemui dalam keadaan terlentang serta berlumuran darah oleh rakannya kira-kira jam 1 pagi. Mangsa berada dalam keadaan tidak sedarkan diri ketika ditemui. Polis percaya sedang menjalankan siasatan dengan bantuan pasukan K9 dan pakar patologi forensik dari Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Bagaimanapun, tiada tangkapan dilakukan setakat ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan kerana membunuh. Seorang lelaki ditahan dipercayai menggunakan nombor pendaftaran kereta palsu pada sebuah kenderaan pelbagai guna MPV. Ketua Polis Daerah Brickfields ACP Ruslan Khalid berkata tangkapan terhadap suspek berusia 30 tahun itu dibuat di hadapan sebuah hotel berhampiran sebuah pusat beli belah di Ibu Negara 3 Mei lalu. Ia susulan video yang tular di media sosial menunjukkan seorang lelaki terkejut selepas menemui sebuah kenderaan dengan nombor pendaftaran sama dengan kenderaan miliknya di hadapan sebuah hotel di Ibu Negara. Hasil pemerhatian selama 30 minit di lokasi berkenaan, seorang lelaki muncul dan masuk ke dalam kenderaan terbabit. Semakan terhadap nombor chassis mendapati pendaftaran asal kenderaan itu bukanlah VCC6218, sebaliknya didaftarkan atas nombor lain dan pemiliknya juga adalah orang lain. Suspek tinggal di Ibu Negara ditahan dan kenderaannya turut dirampas untuk siasatan lanjut. Tangkapan suspek dibuat berdasarkan maklumat orang awam. Saya datang buat report. Thank you. Ini kereta saya perasan sama saya punya nombor. Kereta VCC6218. Seperti biasa, nasihat ini akan diberikan menjelang cuti perayaan. Pengguna perkhidmatan awam yang bercadang untuk pulang ke kampung halaman masing-masing diingatkan merancang perjalanan lebih awal bagi mengelakkan berlakunya kesesakan ketika mendapatkan tiket. Wartawan Ridwan Hussein ada laporannya. Tinjauan saya ke Terminal Bersepadu Selatan TBS hari ini mendapati banyak lagi tiket yang masih boleh dibeli warga kota yang mahu pulang beraya kelak. Bagaimanapun, situasi itu bakal berubah bermula 1 Jun nanti. Ia apabila kira-kira 23,000 penumpang bakal menggunakan perkhidmatan bas dalam sehari ketika itu. Dengan purata pengguna TBS juga bakal meningkat sehingga 60,000 sehari, jualan tiket ke 160 destinasi turut dijangka laku ibarat pisang goreng panas. Tak habis lagi, tapi tak tahulah, kalau saya beli pun maybe dah habis. So, parents saya ambil je lah kat sini. Dah beli tiket, naik bah. Lagi satu kalau beli lambat nanti, kena beratur panjang. Cik balik awal 29 bulan. Sebab senang kan, tak jem. Anak-anak balik lambat sikit lah. Makcik balik dulu. Senang, makcik nak prepare pun tak apa kat rumah. So, memang selalu pakai bas tu? Tak tentu juga. Tahun ni makcik balik dengan bas. Tak nak jem, balik cepat. Sebab balik cepat, balik dengan bas lah.
Bagi pengguna perkhidmatan bas ke utara, timur dan selatan, anda dinasihatkan untuk membeli tiket dengan lebih awal kerana waktu puncak bagi cuti perayaan kali ini dijangka berlaku dengan lebih awal lagi. Ekoran cuti persekolahan turut akan bermula awal tahun ini, iaitu bermula 25 Mei nanti. Justru elakkan membeli tiket saat akhir sebab takut-takut nanti kempunan nak balik beraya. Nasihat sama juga ditujukan kepada pengguna perkhidmatan kereta api. Sejumlah 472,080 tiket telah ditawarkan kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB kali ini dengan lebih 273,000 tiket telah terjual. Bagi menampung permintaan tinggi sempena musim cuti kali ini, 36 perjalanan kereta api elektrik ETS dan 49 perjalanan kereta api KTM antarabandar atau intercity telah disediakan. Tiket-tiket bagi kedua-dua perkhidmatan masih berbaki sebanyak 198,367. Jadi tunggu apa lagi? Benda boleh beli awal, buat apa beli lewat-lewat? Ridwan Hussein melaporkan. Bagi seorang ibu tunggal, Fatimah Abu, anaklah sumber kekuatannya untuk meneruskan hidup. Fatimah tidak sedih dengan perjalanan hidupnya kerana setidak-tidaknya dia masih dapat menjaga anaknya yang juga OKU sejak lahir. Sejak kematian suaminya kira-kira 4 tahun lalu, tinggal Fatimah berseorangan menguruskan makan dan pakai anaknya, Nora Fizah Kadiron, 33 tahun. Ini kerana anaknya atau lebih mesra dipanggil Fizah tidak boleh berjalan mahupun duduk. Berbekalkan kudrat yang ada, Fatimah terpaksa menarik Fizah untuk dimandikan, memandangkan dia tiada daya untuk mengangkat anak perempuannya. Ujar Fatimah, pernah beberapa pihak cuba membantunya untuk menghantar anak kesayangannya ini ke rumah kebajikan berikutan kasihan dirinya yang terpaksa menguruskan segalanya seorang diri. Namun ibu mana yang sanggup berpisah dengan anak kandung yang dipelihara sejak kecil? Fatimah bertekad mengorbankan kudrat yang ada untuk menghabiskan sisa-sisa hidup bersama anak istimewa ini. Tak ada susah ni, kita rasa makan tu, makan tu, makan. Dia tak macam ni, ya. Jadi macam kadang-kadang bila mengharungi hidup berdua dalam keadaan sebegitu kurang sedih tak, macam mana perasaan sebagai ibu tu? Sedih lah. Kadang-kadang sedih pun. Penuh sedih kan? Apa yang buat makcik kuat, makcik? Ini dia ni lah. Sebab dia kan nak makan, nak mandi, nak minum. Nak makan. Ketika ini Fatimah tinggal di sebuah rumah yang dibina menerusi program perumahan rakyat termiskin PPRT di Batu Lapan, Bukit Rambai, Melaka. Kehidupan dua beranak terbabit bergantung pada bantuan bulanan yang diterima dari Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan Majlis Agama Islam Melaka MAIM serta Ihsan Jiran Tetangga. Terbaru, pihak pengurusan Hotel Casa di Rio tampil membantu. Sempena bulan Ramadan, mereka menjejaki beberapa keluarga asnaf untuk menghulurkan bantuan termasuk dua beranak berkenaan. Kita jumpa beberapa keluarga tapi kita selectlah mana yang betul-betul perlu. Antara empat, kita zoom kepada empat keluarga lah. Jadi yang antara empat dah, makcik Fatimah dengan anak dia yang kita nampak paling susah sekali lah pasal keadaan anak dia kan. Jadi apa yang kita buat, kita bagi collection cash, barangan baju, pakaian harian and also tilam, katil and also some cash ya. Tiada lagi pelancong menjalankan perniagaan tanpa permit di Jonker Street di Bandar Hilir Melaka. Ia dipercayai susulan tindakan penguatkuasaan oleh Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB. Berdasarkan tinjauan wartawan kami pada tengah hari tadi, tiada langsung kelibat pelancong yang berniaga di kawasan berkenaan. Menurut penduduk tempatan, keadaan itu bermula sejak petang semalam sebaik MBMB mengambil tindakan mengusir mereka daripada menjalankan perniagaan tanpa permit di sekitar Jonker Street. Tindakan kumpulan pelancong terbabit mencetuskan kemarahan penduduk, terutama peniaga di kawasan sekitarnya. Ini kerana pelancong terbabit sering menggunakan alasan tiada wang dan sanggup mengemis kerana mahu mengembara. Ada di antara mereka menggunakan status mereka sebagai pelancong untuk menjual barang tertentu seperti poskad tanpa memiliki permit niaga. Keadaan ini semakin menjadi trend dan pernah berlaku di beberapa bandar lain di negara ini, terutama di Kuala Lumpur. We'll be right back.
kembali. Selamat Hari Ibu kepada wanita di seluruh negara. Ucapan itu turut disampaikan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang dizahirkan menerusi laman Twitter rasmi beliau, Chat That Official. Tun Dr. Mahathir dalam catatannya berharap golongan ibu di negara ini berada dalam keadaan sihat dan akan terus menjalankan rutin mereka mendidik anak-anak dengan cara yang terbaik. Pada catatan ini juga turut terdapat klip video berdurasi 32 saat yang memaparkan Tun Dr. Mahathir, 93 tahun, bersama isterinya Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali yang juga ibu kepada 7 anak. Hari Ibu di Malaysia disambut setiap Ahad minggu kedua dalam bulan Mei setiap tahun. Kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, kemenangan Pakatan Harapan PH pada pilihan raya kecil PRK Parlimen Sandakan menandakan sokongan rakyat terhadap parti itu tidak merosot. Menurut beliau, kemenangan besar PH itu juga hasil kerjasama Parti Warisan Sabah. Alhamdulillah kita menangi, Pakatan Harapan menangi dengan kerjasama Warisan di Sabah. Menunjukkan bahawa memang merosotlah apa-apa hujah-hujah kata kita menurun dalam mendapat sokongan rakyat. Jadi sekurang-kurangnya disandarkan kita telah menangi perkara kecil. Beliau ditemui media selepas merasmikan Hari Jururawat Antarabangsa 2019 di Tapak Expo Pertanian Malaysia Serdang MAEBS. Semalam, PRK Parlimen Sandakan menyaksikan PH melalui calon DAP Vivian Wong berjaya mempertahankan kerusi itu dengan majoriti lebih besar iaitu 11,521 undi menewaskan 4 pencabar lain. Pengusaha restoran antara yang sibuk menyediakan pelbagai menu untuk berbuka puasa. Setiap restoran tampil dengan tema tersendiri demi memenuhi cita rasa pelanggan. Daripada masakan kampung hinggalah hidangan barat, dan ikuti segmen sedap bersama wartawan Juliana Ismail. Bagi tampak unik, ada pengusaha makanan yang berinovasi dengan pelbagai style makanan. Antaranya, masakan nogori yang diinspirasikan daripada masakan Cina Muslim ini. Sebenarnya makanan-makanan di sini kita olah dan inovasikan kembali untuk bersesuaian dengan kefahaman dan selera orang Melayu. Betul, rasa dia memang macam rasa kampung chicken, tapi dia macam lebih pedas kan? Sebenarnya walaupun dah melayukan nama makanan ni, ayam masak kodek, ayam masak masal, tapi rasa dia masih lagi rasa menu Chinese Muslim sebenarnya. Walaupun macam-macam style masakan, secara teknikalnya, identiti sesuatu menu harus dikekalkan. Barulah sedap. Restoran yang menawarkan buffet selalunya menjadi tumpuan atas beberapa faktor. Antaranya, kepelbagaian sajian barat dan tempatan, suasana yang ceria dan selesa, selain menjadi medan mengeratkan hubungan kekeluargaan. Tapi kita tahu di bulan puasa, memang orang akan cari nasi, orang juga cuba cari lokal menu, macam goreng-goreng, mie goreng, kuitiau semua. Jadi kita mixkan all the thing supaya kita ada full line of buffet. Terkenal dengan makanan barat, tak semestinya perlu melupakan makanan tradisi. Jadi itu yang ada di sini, makanan barat digabungkan dengan makanan tradisi. Sesuai untuk seisi keluarga yang inginkan cita rasa yang pelbagai. Sedap TV9. Memang Allah Ta'ala tu maha baik. Bukan maknanya baik apa yang kita minta semua dapat. Cuba tuan-tuan tengok, kalau benda tu tak sesuai kepada anak, anak minta pada kita, adakah kita nak beri kepada apa yang anak minta? Tidak juga. Kalau ibu bapa pun tidak memberi kepada anak dia atas semua yang anak dia minta, begitulah Allah Ta'ala pun. Dia maha baik. Dia tahu sesuatu yang baik pada kita dan sesuatu yang tidak sesuai dengan kita. Allah Ta'ala lagi mengetahui daripada kita sebagai mak bapak. Kalau anak minta pada ayah, belum tentu ayah bagi semua sebab pandangan ayah benda tu tak baik. Tuan-tuan, sebab itulah kadang-kadang bila kita berdoa, kita tak dapat apa yang kita minta. Kena pandang baik kepada Allah. Mesti ada sebab Allah tak beri. Mesti ada sebab kenapa Allah Ta'ala tidak izinkan. Sebab Allah Ta'ala tu maha baik. Luar
negara selepas lebih seminggu ditutup, rejim Israel hari ini akhirnya membuka semula laluan di sempadan Gaza. Kedua-dua laluan penting itu mula beroperasi siang tadi, iaitu lintasan pejalan kaki di Erez dan laluan Kerem Shalom bagi kenderaan yang menghantar bekalan barangan keperluan dan makanan. Pembukaan semula pintu sempadan itu satu talian hayat penting bagi penduduk Gaza, memandangkan ia satu-satunya jalan masuk bagi barangan penting seperti bahan bakar dan barang perubatan. Kedua-dua laluan ditutup serentak pada 4 Mei lalu, berikutan ketegangan di sempadan yang menyaksikan penduduk Palestin menjadi mangsa ratusan serangan roket rejim Zionis. Serangan berterusan sepanjang hujung minggu lalu mengakibatkan sekurang-kurangnya 25 penduduk Palestin terkorban dan 4 pendatang haram Yahudi maut. Perkembangan pilihan raya India, lebih daripada 100 juta orang yang layak mengundi di 7 negeri di utara India memulakan pengundian untuk pusingan ke-6 hari ini. Pengundian yang melibatkan 59 kawasan termasuk 7 di ibu negara, New Delhi, akan melengkapkan pengundian bagi 483 daripada 543 kerusi yang dipertandingkan secara keseluruhan. Pengundian bagi 60 lagi kerusi akan diadakan pada Ahad depan. India dengan kepadatan penduduk, kira-kira 1.3 bilion penduduk menyaksikan pilihan raya diadakan dalam 7 fasa. Ribuan parti dan calon mula bertanding merebut jawatan sejak 11 April lalu. Keputusan dijangka akan diumumkan pada 23 Mei depan. Tinjauan dapat meletakkan Perdana Menteri Narendra Modi, 68 tahun, sebagai pilihan utama, namun beliau berdepan cabaran sukar dua anggota keluarga bangsawan dinasti Nehru Gandhi. Sukan malam ini, perlawanan terakhir Liga Perdana Inggeris EPL akan berlangsung membabitkan 10 perlawanan secara serentak. Paling penting, siapa juara? Manchester City atau mampukan Liverpool? Topik itu akan diulas menerusi segmen Sukan bersama Mike. Minggu ini saya akan bawakan satu topik yang cukup menarik dan pastinya ramai terikut-ikut dengan topik ini, iaitu siapa bakal menjuarai Liga Perdana Inggeris musim 2018-2019 antara Liverpool atau Manchester City. Tak dinafikan, kempen Liga Perdana Inggeris 2018-2019 menjadi salah satu antara kempen paling sengit apabila menyaksikan pertembungan dua pasukan melibatkan juara bertahan Manchester City hanya satu mata mengatasi pencabar terdekatnya Liverpool yang mengutip 94 mata. Sementara Liverpool, adakah tahun ini merupakan penamat penantian Liverpool untuk menjulang Liga Perdana Inggeris? Track record Manchester City, mereka agak dominan apabila mengekalkan rekod 5 menang berturut-turut. Manchester City akan berkunjung ke Brighton, sementara Liverpool pula akan melayan kunjungan Wolves yang sering menjadi pasukan ancaman terhadap pasukan-pasukan besar EPL. Ketiadaan Salah dan Firmino nampaknya tidak mengikat momentum pasukan apabila cemerlang mencipta kejutan juga apabila ketinggalan 3-0 dalam aksi pertama separuh akhir. Satu kejutan terbesar, dan ini pastinya memberi momentum baik kepada Liverpool untuk menentang Wolves di laman sendiri, lebih-lebih lagi dengan rekod bersih tanpa kalah di Anfield. Saingan EPL kali ini juga akan turut memutamatkan penjaring terbanyak kasut emas yang kini masih lagi disandang Salah dari Liverpool dengan 22 gol, diikuti rapat Sergio Aguero daripada Manchester City, sama juga dengan Aubameyang daripada Arsenal, Sadio Mane daripada Liverpool dengan 20 gol. Namun gagal juga untuk dikejar Jamie Vardy daripada Leicester City yang kadang mengutip 18 gol. Dan untuk rekod clean sheet juga, rekod agak seimbang dengan 20 perlawanan clean sheet dicipta oleh Alice daripada Liverpool. Jangkakan Manchester City akan memenangi title EPL pada tahun ini berdasarkan kelebihan yang mereka ada dan juga berdasarkan lawan mereka sendiri yang tidak memerlukan apa-apa saingan. Kelebihan memang pada City lah. Habis tu kalau dah terlepas kali ni, bila lagi Liverpool nak main EPL ni? Kita tengok siapa keeper dia, Alisson eh? Mungkin masa tu Alisson pun dah ada anak ke macam tu. Mungkin lah, time tu mungkin Liverpool play. We can say that
tunggu lagi 20 tahun lah Liverpool eh. Azwan. Ya. Yeah. Oh. Hari Ahad ni 10 perlawanan serentak berlangsung kan. So tumpuan pastinya terarah pada dua kelompok teratas lah, City dengan Liverpool. Jangkaan Wan sendiri, siapa yang menang? City. Kenapa? Adik-beradik. Kedudukan tiga pasukan tercorok juga sudah diketahui, dengan Cardiff City berada di kedudukan ketiga terbawah, iaitu di posisi ke-18. Fulham pula yang berada di kedudukan ke-19 mengutip hanya 26 mata, sementara Huddersfield Town hanya mencatat 15 mata. Norwich City yang kembali membuat penampilan dalam EPL selepas 3 tahun, mengiringi mereka adalah Sheffield United. Dan satu lagi slot untuk Liga Perdana Inggeris bagi musim hadapan bakal diisi dan akan ditentukan dalam saingan playoff, melibatkan Leeds United, West Bromwich, Aston Villa dan Derby County. Bola sepak Piala FA Perak dan Felda United melengkapkan 4 slot pasukan terbaik mara ke separuh akhir selepas menang aksi suku akhir kedua malam tadi. Dua lagi pasukan yang mara sebelum ini ialah Pahang dan Kedah. Perak mencatat kemenangan penting 2-1 di penghujung permainan untuk melepasi tentangan PKN PFC ke separuh akhir. Satu lagi tuan rumah Felda United juga lega mara berdasarkan peraturan jaringan di tempat lawan dengan agregat 3 sama selepas terikat 0-0 dengan Kuala Lumpur. Dalam aksi kedua di Stadium Perak di Ipoh itu, tuan rumah yang menurunkan dua muka baru bagi menajamkan serangan ceria meledak jaringan pembukaan hasil penyudah penyerang import Ronaldo Silva minit ke-23. Aksi seimbang selepas itu menyaksikan kedua-dua pasukan saling berusaha mencipta gerakan. Kelebihan Perak terpadam selepas rehat di separuh masa kedua selepas Giancarlo Rodriguez menyamakan kedudukan minit ke-72. Menyedari kedudukan agregat satu sama yang tidak memihak mereka, Perak meningkatkan tekanan untuk mengubah kedudukan. Dua minit sebelum permainan tamat, Ronaldo sekali lagi tampil penyelamat dengan gol pemisah pasukan. Kemenangan 2-1 membolehkan Perak mara ke fasa separuh akhir, mengecewakan PKN PFC yang dijadual berdepan Pahang selepas ini. Sementara itu, satu lagi penentuan suku akhir kedua, Felda United dan Kuala Lumpur di Stadium Tun Abdul Razak di Jengka. Kedua-dua pasukan membawa bekalan keputusan 3 sama dalam aksi pertama turun dengan misi mencari kelebihan jaringan. Pelawat terlebih dahulu memperoleh peluang melakukan jaringan namun gagal memanfaatkan kesempatan di depan gawang Felda United yang terhidang. Tuan rumah kemudian membolosi benteng pertahanan tetapi dinafikan dengan kecekapan penjaga gol. Minit ke-13, Felda United kehilangan penyerang import baru dari Singapura, Muhammad Khairul Amri Muhammad Kamal selepas terbabit dengan pelanggaran dengan pertahanan pelawat. Tidak banyak mampu dilakukan tuan rumah selepas itu menyaksikan Kuala Lumpur lebih agresif mengasah untuk mengubah kedudukan. Percubaan yang dilakukan gagal membuahkan hasil sekaligus melegakan tuan rumah. Keputusan 0-0 di penghujung permainan membolehkan Felda United mara ke separuh akhir dengan agregat 3 sama berdasarkan peraturan jaringan di tempat lawan dan bakal bertemu Kedah. Sekian berita TV 9 malam ini. Sebelum berpisah, saksikan visual di sekitar Masjid Nabawi di Madinah menjelang waktu berbuka puasa. Saya Zuhairah Mustafa Husin. Assalamualaikum dan selamat malam.